Bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di malam hari ini kita kembali bisa duduk untuk bertalabul ilmi. Salawat dan salam masih tetap kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang malam pertama ketika seseorang berada di dalam kubur. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa seorang insan, kemudian ruhnya diangkat ke langit. Bagi ruh orang yang beriman, maka pintu-pintu langit akan dibuka kepada mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan katakan kepada dia, kembalikan ruhnya ke dalam jasadnya, dan angkatlah catatannya ke tempat yang paling tinggi. Tapi kalau seandainya dia seorang kafir, munafik, jangankan lagi pintu langit kedua, ketiga, sampai ketujuh, langit pertama pun tidak akan dibuka kepada orang kafir itu. Ketika ruh orang kafir ini terkafan dengan kafan dari neraka dan memiliki bau busuk yang luar biasa, dinaikkan para malaikat ke langit, maka penjaga pintu langit yang pertama tidak mau membukakan pintunya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, la tufattahu lahu abwabus sama wala yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Di mana pintu-pintu itu tidak akan dibuka kepada mereka, maksudnya pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan dimasukkan ke dalam surga sampai ada cerita unta masuk ke liang jarum. Maka ruh itu kemudian dikatakan, letakkan, lemparkan ruh ini ke dalam jasadnya dan letakkan catatan di tempat yang paling rendah di sijil. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jal, ketika ruh sudah kembali dalam jasad dalam kuburan itu, apa yang terjadi? Peristiwa apa yang berlaku? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ulama mengatakan bahwa manusia ketika di malam hari atau malam pertama dalam kuburan tidak lepas daripada empat perkara. Pertama, dhammatul qabri, yang disebut dengan himpitan kuburan. Yang kedua, fitnatul qabri, fitnah kubur yang disebut dengan su'alu malakaini, pertanyaan dua malaikat, Munkar dan Nakir. Kemudian yang ketiga, azabul qabri, azab kubur. Dan yang terakhir, ni'matul qabri, ni'mat kubur. Baru orang ini apakah kemudian dilapangkan kuburnya atau disempitkan kuburnya, tergantung kemana arahnya, kepada azab kubur ataukah ni'mat kubur. Ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setiap manusia, apakah anda mukmin ataukah anda kafir, maka setiap manusia yang dimasukkan ke dalam kuburan pasti akan mendapatkan himpitan.
yang disebut dengan dhammatul qabri, himpitan kuburan. Saya, Anda, siapapun, bahkan orang mulia sekalipun, mereka tetap akan mendapatkan himpitan kuburan. Kecuali para nabi, terutama nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, karena dia maksum. Perhatikan sebuah hadis. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadiri kematian Sa'ad ibn Mu'adz, yang saat kematiannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, turun para malaikat sebanyak 70 ribu malaikat yang tidak pernah turun sebelumnya untuk menyaksikan kematian Sa'ad ibn Mu'adz ini. Bahkan arsy Allah subhanahu wa ta'ala terguncang karena kematiannya. Ya wajar, karena Sa'ad pemimpin Aus, pelopor dakwah bagi kabilahnya. Bahkan juga dia termasuk para pemimpin dari Bani Quraidah. Dan dia pula yang menyebabkan banyak orang-orang Ansar masuk Islam. Makanya wajar kematiannya menggetarkan arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi apa yang terjadi? Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Sa'ad ibn Mu'adz ini, dia mengatakan ketika saat jenazahnya dimasukkan ke liang lahat, dan mengatakan, "Law aflata ahadun min dhammatil qabri la aflata hadha Sa'ad." Kalau seandainya ada orang yang terbebas dari himpitan kuburan, tentu yang akan selamat adalah orang ini, Sa'ad ibn Mu'adz. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dalam riwayat, "Inna lil qabri dhaghtatan, law kana ahadun najian minha la najas Sa'ad ibn Mu'adz." Sesungguhnya kuburan itu ada himpitan. Kalau seseorang kemudian selamat dari himpitan itu, tentulah Sa'ad ibn Mu'adz lebih berhak untuk selamat dari himpitan, karena dia orang yang mulia, memiliki kedudukan yang luar biasa di dalam Islam. Bahkan bayi yang belum berdosa sekalipun. Kata Nabi SAW, kalau seandainya ada orang selamat dari himpitan kubur, tentu bayi inilah yang harusnya diselamatkan karena belum melakukan dosa apapun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tentu Anda harus bedakan antara himpitan kuburan bagi orang-orang yang beriman dengan himpitan kuburan bagi orang-orang kafir. Sebab himpitan kuburan bagi orang-orang yang beriman adalah himpitan rahmah, kasih sayang. Ya, setiap himpitan pasti ada rasa sakit. Tapi sakit yang dialami oleh seorang mukmin saat ada himpitan itu, sebagaimana dikatakan Imam Dzahabi rahimahullahu taala, "Hadhihi dhammatu laysat min adzabil qabri." Himpitan itu bukan bagian daripada azab kubur. "Bal huwa amrun yajiduhul mukmin kama yajidu 'alamun faqada walada." Bahkan kata Imam Zahabi, adalah perkara yang biasa didapati seorang mukmin, seperti seorang mukmin merasa sakit hatinya, merasa sedih karena ditinggal meninggal oleh anaknya atau karena sakit, dan begitu seterusnya. Jadi tanah kuburan yang menghimpit dia itu tidak memadaratkan seorang mukmin. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, "La yanju min dhammatil qabri salihun wala talihun, ghaira annal farqa bainal muslimi wal kafiri fiha dawamul dhabti lil kafir wa husul hadhihi al-halati lil mu'min fi awwal nuzulihi ila al-qabri thumma yabsahu lahu." Kata beliau,
Tidak akan selamat siapapun dari himpitan kuburan ini. Baik Anda seorang yang saleh ataupun orang yang tidak saleh. Baik Anda mukmin atau kafir. Tapi bedanya orang kafir, himpitan itu akan terus-menerus. Sehingga meretakkan semua sendi-sendi dengan pertulangannya. Tapi orang mukmin hanya sekali saja. Kemudian kuburan jadi luas. Dan ulama yang lain mengatakan bahwa himpitan kuburan bagi seorang mukmin ini seperti pelukan seorang ibu kepada putranya. Karena kita semua tercipta dari tanah. Dan akan kembali ke tanah. Sehingga tanah akan memeluk kita seperti pelukan ibu kepada anaknya. Berbeda dengan himpitan orang kafir, maka akan meretakkan tulang-tulangnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah kejadian pertama ketika Anda masuk kuburan. Ketika ruh disatukan oleh Allah azza wa jal, ruh dan jasad, maka kuburan akan menyempit, 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 dan orang-orang fasik, ahli maksiat, para pelaku dosa besar, maka mereka akan diretakkan tulang-tulangnya. Mereka akan menjerit kesakitan. Mereka akan melolong-lolong, meminta pertolongan. Tapi siapa yang bisa mendengar ucapannya? Manusia tidak ada yang bisa mendengar ucapan orang-orang yang dikubur kecuali binatang. Karena kalau seandainya manusia bisa mendengarkan lolongan orang-orang yang dikubur, tentu mereka akan merasa takut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, tapi seorang mukmin tidak demikian. Dia hanya mengalami sakit sedikit, kemudian setelah itu kemudian kuburannya akan diluaskan kembali. Itulah himpitan kuburan. Dan itu yang pertama kali terjadi ketika Anda masuk ke dalam liang lahat, ke dalam kuburan itu. Baru setelah itu, datanglah dua malaikat. Malaikat Munkar dan Nakir. Bertanya, Man Rabbuk, siapa Rabbu? Wa Man Nabiyuk, siapa Nabimu? Wa Madinuk, apa agamamu? Kalau dia seorang mukmin, maka Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, Yuthabbitullahu alladhina amanu bil kauli thabit fil hayati dunia wa fil akhirah. Allah akan tetapkan jawaban seorang mukmin itu dengan jawaban yang mantap, baik di dunia ataupun di akhirat. Ketika ditanya siapa Rabbu, dia akan mengatakan Allah. Ketika ditanya siapa Nabimu, dia akan mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika ditanya siapa atau apa agamamu, maka dengan tegas dia mengatakan Islam. Itulah simbol kita selama masa hidup. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Tapi kalau dia orang kafir atau munafik atau fasik, maka dia mengatakan, hahah, la adri, aku tidak tahu. Kultu kama qala an-nas, aku hanya mengucapkan persis yang diucapkan manusia. Akhirnya kemudian dia pun dipukul dengan gada yang sangat besar, yang kalau seandainya pukulan itu diletakkan di gunung Uhud, cukup menghancurkan Uhud itu. Saking kerasnya, bagaimana kalau dipukulkan di atas kepala kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau memang dia seorang mukmin dan bisa menjawab, maka akan datang teriakan dari langit, An-sadaqa abdi, hambaku telah benar. Kemudian bentangkan kepadanya kuburannya. Bukakan pintu-pintu sorga kepadanya. Masukkan hawa sorga ke dalamnya. Bawakan makanan, minuman, dan pakaian dari sorga untuknya. Dan dia merasakan apa yang disebut dengan ni'matul kubur. Disitulah datang orang yang sangat tampan, baik, ngajak bicara, lupa waktu. Tiba-tiba kiamat sudah akan dibangkitkan. Dia mengatakan, Ya Rab, akimis sa'ah, Ya Rab, segerakan bangkitkan kiamat supaya aku bisa kembali kepada harta dan keluargaku. Tapi orang kafir, orang fasik, dia tidak bisa menjawab. Sehingga dia akan terus dihimpit dalam kuburan itu dan mendapatkan azab kubur. Ruhnya setiap hari keluar masuk neraka, na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala,
Dari sini terjadi ardu makanihi alaihi fil jannati awin nar. Kalau orang sudah ditentukan yang satu mendapatkan nikmat kubur, yang satu mendapatkan azab kubur, maka akan ditampakkan kepadanya gambaran-gambaran tempat duduk dia di mana, di surgakah dia, di nerakakah dia. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan inna ahadakum idza mata uridu alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi in kana min ahli al jannah fa min ahli al jannah wa in kana min ahli nar fa min ahli nar fa yuqalu hadha maq'aduka hatta yab'athaka Allahu yawmal qiyamah. Apabila salah seorang di antara kalian meninggal, ditampakkan tempat duduknya setiap pagi dan petang. Kalau dia termasuk penduduk sorga, ditampakkan sorga padanya. Kalau dia termasuk penduduk neraka, ditampakkan neraka padanya. Dan dikatakan itulah tempat dudukmu yang Allah akan tempatkan kepada hari kiamat. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga kita diselamatkan daripada fitnah kubur, diselamatkan daripada azab kubur. Makanya kita disuruh berdoa sebelum salat dari beberapa fitnah. Salah satunya adalah fitnah kubur. Karena fitnah kubur ini bisa saja riyad, raudun min riyadil jannah atau hufrun min hufarin nar. Bisa sebuah taman yang akan mengantarkan anda ke sorga, atau mungkin lubang yang bisa akan menjerumuskan anda ke dalam neraka, ya dan billah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari fitnah kubur dan azab kubur. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.